Saya sekarang di Surau Nagari, di tempat Abuya Hamka belajar mengaji, mengajar mengaji bersama dengan ayahanda beliau. Dan di belakang ini adalah suraunya, iaitu Surau Nagari. Siapa tak kenal dengan Hamka? Ada yang mungkin dah tengok filemnya, iaitu tenggelamnya kapal Benevich. Itu movie semua orang dah tengok, saya pun dah tengok. Dan kita dah masuk ke dalam tadi, dah tengok macam mana keadaan di dalamnya. Memang inilah keadaan asal tempatnya. Dan saya nak petik-petik kata-kata daripada Buya Hamka lah. Kawan saya bagi. Okay, dia baca. Dan berbunyi begini. Air mata masin, sebab itulah dia erti kehidupan. Jadi maknanya hidup kita ni penuh dengan kehidupan. Ada pasang surut, ada kebahagiaannya, ada yang menariknya, ada cintanya, ada menangisnya dan macam-macam lagi. So saya nak jalan-jalan ke dalam. Ini orang yang jaga Surau Nagari ini.